Coba nih Asia nih. Coba aja. No yang, no yang fur. Yang fur. Okay. Also, it's my eye. Lihat ya, bawah jembatan tuh, bawah jembatan bisa dipergunakan untuk tempat santai, untuk tempat ada banyak restoran, tempat makan. Gimana nih kalau di Jakarta tuh di bawah jembatan bisa dibikin tuh kayak begini, lihat ditaruh batu-batu, mereka bisa duduk santai, terus belakangnya restoran gitu loh. Ini di kota Glenwood Springs, Colorado. Glenwood, Colorado. Kita mau ke kedai for Japanese cuisine. For and Japanese cuisine. Guys, kita masuk ke restoran sini, kedai Japanese and pho. Oh, I had that last night. Gak taunya ini punyanya orang Indonesia. Fried cheese wonton. Fried cheese wonton. Enak enggak? Enak. Bu, kenapa pilih ini? Kenapa pilih di Aspen? Kenapa nggak di Denver? Bukan. Ini saya ketemu ibu ini yang punya restoran. Pak, dia ada paling wisata ya? Anaknya yang punya restoran ini. Kita diteraktir makan di sini, guys. Dan kita ketemu ibu ini. Ini restorannya mereka, ini pho dengan Japanese. Japanese. Kalau dia. Oh iya, makasih ya. Kita enggak tahu kalau ini ternyata banyak orang Indonesia. Jadi, ya nah ini ibunya nih yang ya. Punya sama ya. Anaknya ya. Ya. Apa namanya ibu? Kedai. Nah, ibu namanya siapa? Namanya Miss. Miss, Miss. Oh, anaknya namanya siapa? Julia. Julia. Ya. Julia sama Vina. Oh. Sama Vina. Oh, Vina. Oke, ini yang punya restoran. Kita juga nggak tahu kalau ternyata ini restoran Indonesia. Teman-teman, ini di Glenwood. Kalau kalian mau ke Aspen atau di Glenwood Spring, di mana tempat pemandian air panas. Sama gondola. Sama ada jemaah naik gondola ke atas sana, kan? Iya, benar. So, jadi kalau datang ke sini, jangan lupa ya, mampir di restoran kedai pho and Japanese, right? Yeah. There you go. Okay. Aku masukin YouTube, Bu. Oh ya, terima kasih. Iya. Jadi mereka bisa lihat. Ya. Ini apa namanya YouTube-nya? Aku Mercy Mambo. Mas Mambo. Iya. Nanti tak like dah. Iya. Dia masih kecil. Orang Batak sini. Siapa? Siapa namanya ya? Lupa aku. Minggu lalu. Ini aku kemarin lusa. Oh, kemarin lusa. Ada teman aku rombongan minggu lalu baru ke sini. Hmm. Mereka nginep di sini, mungkin mereka nggak tahu ya, sih. Kalau yang tahu pasti di sini. Iya. Ada yang dari Batak, dari Medan, dari mana? Banyak orang. Iya. Dari mana tuh ya? Iya, tapi kita udah tinggal di Denver, udah setahun. Terus ini pertama kali aku ke Aspen. Makan dulu dah ya. Iya, seneng banget bisa ketemu ibu. Ini makanan-makanannya, guys.
Jadi ada campuran. Ini fotoin dong sebelum minta si ibu, minta si hitam dan makanan vitamins juga. Nanti aja yang si itunya. Dan sushi. Ih, papa deh, makanannya mantap. Papa sendiri. Oh itu apa nyampe? Iya. Jadi restorannya kamu buka restorannya udah berapa lama? Kita sekeluarga ini sih apa? Bayar berapa tahun ya Mbak Yulisan? Lurus setengah tahun ya? Hampir setengah? Tiga. Iya. Hampir. Hampir tiga tahun. Oh oke. Okay. Ini Mbak Yuli ada lagi restoran satu. Oh ini yang di sana ya? Super ini. Iya. Kenapa nggak dijaga restorannya sana kok kemarin? Ini Juli, ini Juli, ini Mbak Lina. Apa? Vina. Eh Vina, Vina. Itu nanti foto ya. Sama owner dong, sama owner. Kelihatannya kita semuanya. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya dong. Ya. Oh iya, Bu. Tolong masukin lagi. Ini semua nih orang Indonesia nih. Jadi Bu, petugas-petugasnya pekerja-pekerjanya di orang Indonesia. Dua kali dong, Nay. Dua kali. Oke. Okay. Foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Julia. Hebat bisa. Hebat loh, hebat. Hebat loh kalian. Amin. Bagus ini kan ramai juga tempatnya. Apalagi kalau salju gimana? Tutup atau tetap buka ya? Itu ramai kalau orang ke Aspen kan. Ramai. Orang ke Aspen ya. Main di sini sana ramai. Ramai. Mau ini enggak enaknya. Julia sama Vina. Ya. Kerja keras. Oke, okay, kita mau makan dulu guys. Ini ada pho. Ini saya punya pho, pho vegetable. Jadi guys, kita ditraktir sama teman untuk makan di sini. Ternyata ini adalah restoran Indonesia. Jadi ini makanan-makanannya yang tadi saya tunjukin ya. Wow. Boleh juga nih orang Indonesia punya restoran sebesar ini. So, jadi teman-teman kalau mau datang ke arah sini, ini di Glenwood Spring depan tempat mandi air panas Hot Spring. Anda nyebrang jembatannya itu restorannya ada di sebelah kiri. Sampai kaget aku. My habit capek. Welcome to Aspen. Kalau memori itu nggak bisa dihapus, say. Aduh, lihat dia. Sudah bergaya. Kita siap, ini siap di Snowmass. Ya, tempatnya bagus sekali. Thank you Lord for everything. We arrived safely in Snowmass. Snowmass namanya ya. Kampung ini namanya Snowmass. Hotel kita di sini kita mau nginep satu malam aja. Jadi sekelilingnya indah banget. Jadi kalau Anda yang enggak datang rugi. Kalau Anda yang enggak datang waktu autumn rugi banget. Pemandangannya bagus banget. Memang nggak ada seng ada lawang, orang Ambon bilang seng ada lawan. Ini dia di Snowmass. Lihat itu pemandangannya. Mantap sekali. Look at that. Lembahnya pada lapangan golf di sana.